Sinopsis love story in the series. Hari Rabu 20 April 2022. Anita tampak di atas gerobak, memuat Haris. Anita benar-benar gak tahu harus kemana. Akhirnya Haris menelpon Maudi. Namun Ken yang angkat. Ken berpikir Haris dan Anita mau memeras perasaan Maudi lagi. Atar menelpon Madina. Atar ceritakan ke Madina keinginan papanya. Madina menjawab, mau ketemu sama papanya untuk apa? Atar menjawab, ya mau ngelamar kamu mungkin. Madina tertawa tersipu. Ustadz Jufri sedang membuka pendopo pesantren untuk orang-orang musafir atau nggak mampu untuk makan sahur. Ketika tiba-tiba anak-anak buah Hedi datang lagi meminta Ustadz memberikan sertifikat tanah. Ken dan Maudi mengecek dulu Candy Garden. Ken merasakan kayak ada yang mengawasinya dan melihat ke arah sebuah mobil. Ken curiga. Ken mengikuti mobil itu dan suatu ketika dengan berani Ken menghadang mobil itu. Ken berhasil mengalahkannya dan menanyakan siapa yang menyuruh orang itu mengatakan pujian Argar Group. Rama di ruangannya ketika menerima telepon dari Safira. Safira minta Rama untuk menceraikan Vanessa demi kebaikan Vanessa. Rama terdiam. Dia kemudian menjawab, dia masih mencintai Vanessa. Safira lalu mengancam Rama. Dia akan kasih tahu Dinda bahwa Rama belum cerai dari Vanessa. Rama shock dan terdiam. Oh ya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin di sini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak, bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami. Di sini setiap investasi dari Anda, kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Misalnya di sini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun. Kalau kalian investasi 100 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Semisal, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta. Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta. Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 50 juta. Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah. Dan hasil investasi Anda pasti akan cair ke rekening Anda tiap bulannya. Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami. Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya. Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu, bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568. Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar. Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami.